Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Rabu kami ditugaskan oleh Ban SM untuk melaksanakan visitasi selama 2 hari sampai tanggal 6 April 2023. Alhamdulillah, warga di sini menerima sangat luar biasa, menerima kami tim dari Ban SM. Pada saat hari pertama kami melakukan visitasi yang pertama, terima kasih kepada semuanya yang pada saat itu semuanya hadir. Alhamdulillah, pada hari pertama kami melakukan observasi, wawancara, dan kami juga ingin membuktikan dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh SMP Darul Tauhid. Ternyata, wow, luar biasa. Selama ini kami melakukan visitasi-akreditasi baru seperti ini, memajangkan bukti-bukti fisik yang ada di sekitar ini, dipajangkan, pokoknya menarik sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya pajangan-pajangan ini bisa menginspirasi kepada semuanya dan bisa dijadikan sebagai bahan oleh kami sendiri sebagai pengawas. Jadi kami memberikan informasi kepada sekolah binaan kami. Setelah kami berbincang-bincang wawancara dengan semuanya, alhamdulillah apa yang telah disampaikan melalui unggahan, baik itu mutu lulusannya berkaitan dengan kegiatan disiplinnya, kegiatan keagamaannya, wah sudah tidak terbayang lagi di sini, karena anak-anak sudah dibentuk karakter. Bahkan kami melihat dari hasil nilai rapot satuan pendidikan, nilai karakter sudah masuk kepada tataran maksimal. Nah, selanjutnya prestasi-prestasi yang diraih di sini luar biasa. Prestasi yang sudah didapat sudah mencapai ke tingkat nasional. Bahkan karya-karya gurunya, karya siswanya sudah mendapat prestasi lomba tingkat nasional. Gurunya kreatif, inovatif dalam pembelajaran, dalam menyusun, membuat strategi pembelajaran bagaimana supaya anak itu tidak nganggur. Makanya tadi ada yang menggunakan animasi, PPT, atau kuis-kuis, dan seterusnya. Banyak hal yang digunakan oleh guru. Sehingga anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran itu antusias. Mudah-mudahan kami dengan datangnya ke sini sangat insya Allah membawa berkah, membawa perubahan khususnya kepada kami. Hal-hal apa yang dilakukan di sini mudah-mudahan tertular kepada kami yang ditugaskan ke sini, dan kami diberi kesempatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Mudah-mudahan dengan datangnya kami ke sini hanya sebagai mungkin tolak ukur ya, jadi tidak puas sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan visitasi akreditasi SMP Darul Tauhid Boarding School berjalan dengan lancar selama 2 hari. Hari Rabu dan hari Kamis tanggal 5 dan 6 April 2023. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada Ibu Hajah Dede Farida dan juga Ibu Saudah selaku asesor dari Ban SM Provinsi Jawa Barat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Akreditasi untuk pendidikan dan mutu.